Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai everybody. Hari ini kita coba review lagi ya, terkait dengan bahan bonsai yang harganya bisa terjangkau everybody. Jadi kita akan review spill satu per satu, jadi di galerinya Ayu Bonsai Jember, dan kita akan sebutkan juga harganya. Jadi mudah-mudahan nanti yang nonton subscriber saya ada yang tertarik ini. Everybody, sahabat bonsai, kita dimulai dengan yang satu ini. Yang satu ini. Sebentar, kita mulai yang satu ini waru. Yang ini waru. Waru. Nah, ini waru India. Nah, itu waru India. Ini kita coba ukur ya. Ini everybody. Jadi kita ukur tingginya. Tingginya ini 27 cm. Nah, bonggolnya ini di 15 cm. Harganya 650.000 everybody. Jadi kita geser yang satunya ini. Ini jeruk gingkit ini. Jeruk gingkit everybody. Nah, ini jeruk gingkit ya. Tingginya jeruk gingkit ini 42 everybody. Jadi bentangannya di 53. Kita tahu bahwa jeruk gingkit ini sebesar ini bisa makan waktu itu 15 tahun. Ini ya 20 cm ya, 20 cm LB. Harganya 1.500 everybody. Harganya 1.500, kita geser lagi di sebelahnya. Ini lingkar batangnya jeruk gingkit juga ini. Nah, ini lingkar batangnya 23 cm. Jadi tingginya 35. Bentangannya ini 48. Harganya 1.500 everybody. Jadi dua jeruk gingkit ini di harganya 1.500. Kita geser lagi di sebelahnya. Sebelahnya lagi ini ada jeruk gingkit ya everybody. Jadi tingginya 41 cm, 41. Lingkar batangnya 21 cm. Bentangannya everybody 56. Coba di short dari sini, detail short pohonnya. Itu di harga 1.500. Nah, ini ada bahan yang harganya 450 ini. Mungkin agak sini. Nah. Anting putri, batang putih. Lingkar batang, coba kita akan spill. 24. Tingginya 21 cm, harganya 450.000. Ini juga ada ID Santeki. Tingginya 32. Bentangannya dari sini ya, dari sini ke sini 65 cm. Difokuskan pohonnya. Nah, fokuskan pohonnya saja. Jadi LB-nya 25 cm, harganya di 3.500, mungkin agak ke sini. Nah, itu 3.500, sama yang ini juga 3.500. Nah, ini Santeki ini. Ini 3.500, yang ini 2.500 everybody. Kita ada Dringin Kimeng ini, lingkar batangnya ya, LB-nya ya. 60. Tingginya 43. Harganya 1 juta. Mungkin agak di sini. Nah, harganya 1 juta itu. Nah, harganya 1 juta. Di sebelahnya lagi itu harganya 1 juta everybody. Nih. Coba kita akan lingkar batangnya ya. Lingkar batangnya ini 50 cm ini.
dari sini tingginya 75 cm, tingginya 75 cm, harganya sama 1.500. Kita geser, kita cari bonsai-bonsai yang kelas petarung ini everybody. Jadi tingginya Shrewd Canarok ini 70 cm, lingkar batangnya dari sini ke sini ini 68 ini. 68. Jadi bentangnya kita lihat dari sini. Bentangannya dari sini 143. Harganya di 25 juta ini everybody. Ini ya. Mungkin full dari sana, harganya di 25 juta. Kita akan geser. Saya punya asem Jawa ini. Asem Jawa ini dari sana. Nah, ini asem Jawa. Asem Jawa ini dari biji. Jadi saya dulu dapat di sekitaran kampung milik orang ya. Ini asli dari biji, usianya bisa 15 sampai 20 tahun, harganya 5 juta ini. Coba akan kita ukur LB-nya, lingkar batangnya ini. Lingkar batangnya ini 75. Enggak apa, sudah saya sebutkan 75. Yang penting fokus pohonnya 75. Jadi tingginya ini 104. Tingginya 104. Harganya 5 juta nih everybody. Geser lagi di Pusu Bulu. Wah, ini Pusu Bulu harganya di harga 6 juta nih everybody. Harganya di harga 6 juta. Harganya 6 juta Pusu Bulu. Ini ada Shrewd. Ada Shrewd Kaki Gurita. Harganya di harga 10 juta ini, 10 juta ini. Jadi di harga 10 juta ini ya. Durasi sudah berapa itu? Ini 10 juta ya. Kita geser lagi. Di sebelahnya lagi nih. Ini ada Waru Taiwan everybody. Waru Taiwan ini harganya di harga 3.500, tingginya 102, OTR ini on the rock. Jadi 3.500, ada asem Jawa harganya di 35 juta yang ini. Kita akan lingkar batangnya luas. Ini sampai kayak gini nih. Ini lingkar batangnya. Lingkar batangnya ini ada 66. Tingginya ini 1 meter lebih, harganya 35 juta. Ada lagi yang ini. Shrewd Connecting Root ini harganya di 25 juta ini everybody. Terakhir kita geser lagi yang ini. Ini Santeki. Santeki ini bentangannya ini 80 cm, tingginya 32, harganya di 4 juta. Sahabat bonsai di seluruh Nusantara, bicara tentang bonsai ya. Ada dealernya bonsai di Kabupaten Jember nih, Ayu Bonsai Jember. Ayo yang berminat monggo dipersilahkan. Bicara tentang bonsai di Kota Jember, ada Ayu Bonsai Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.